Dengan membawa keranda terpampang foto Ketua DPD Gerindra IPB Wilgo Zainal, ratusan simpatisan dan kader Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Provinsi Nusa Tenggara Barat mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTB. Mereka menolak hasil rekapitulasi KPU terutama untuk DPR RI Partai Gerindra karena salah satu caleg dari Partai Gerindra yang sekaligus Ketua DPD Gerindra IPB Wilgo Zainal dinilai telah melakukan manipulasi data dengan mencuri suara caleg Gerindra untuk DPR RI dari Nusa Tenggara Barat. Aksi ini sempat diwarnai kericuan karena masa aksi memaksa untuk membakar ban bekas. Namun beruntung aksi ini dapat segera ditangani para kepolisian yang diterjunkan mengamankan berlangsungnya aksi unjuk rasa. Setelah melakukan aksi di kantor KPU Provinsi NTB, masa ini pun berlanjut untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPD Partai Gerindra. Ratusan simpatisan dan kader ini pun kecewa dan terpaksa harus menyegel kantor DPD Gerindra NTB karena DPD Gerindra NTB sepi, tidak ada satupun pengurus dan kader Partai Gerindra yang berada di tempat. Dalam orasinya masa ini meminta agar DPP Partai Gerindra mengevaluasi kinerja Ketua DPD Gerindra Wilgo Zainal karena telah melakukan kecurangan pada pilek kemarin. Ada oknum calon, pasang calon itu Partai Gerindra DPR RI. Telah mencuri atau merampok suara dari calon-calon lain dari independen dari dalam Partai Gerindra tersebut. Ini yang kami suarakan di sama-sama menolak hati dan kepikiran kami yang pertama ya, karena kami setelah menyegel kantor DPD Gerindra NTB, masa ini pun membubarkan diri dengan tertib. Adnan TV 9 Mataram.